Astaga si Upin, minum-minum terus, Pin. Coba lihat tuh mabuk dia, Pin. Oh, Upin, kamu kok jadi begini sih? Wah iya, Upin mabuk. Waduh, parah betul si Upin mah. Wah. Upin, woy, Upin. Waduh, minum-minum terus ini bocah. Wah, kamu bakalan muntah baru tahu rasa tuh muntah sih, guys. Iya, Ipin, gimana nih? Dia gak mau berhenti minum. Sepertinya kita harus bawa dia ke... Waduh, pingsan lagi. Malah rubuh si Upin. Wah, Ipin, ayo kita angkat, Pin. Biarin aja begitu, Mail. Nanti juga dia bangun sendiri. Waduh, tapi kasihan. Dia lagi mabuk, Ipin. Wah, Upin, gimana, Upin? Aduh, puyeng kepala aku, teman-teman. Aduh, aku mau minum lagi. Aduh, Ipin diminum lagi, Pin. Iya, emang begini si Upin, gak bisa dibilangin. Sampai bosan kita kasih taunya kalau begini. Upin, jangan minum lagi, Upin. Aduh. Upin. Ah, parah nih, Upin. Aduh. Woi, Upin. Astaga naga. Aduh. Gimana nih, Pin? Dia gak mau berhenti. Upin. Tuh, muntah lagi ya, Ipin. Upin, jangan minum lagi. Kamu bisa sakit nanti. Aduh, tunggu sebentar, Ipin. Waduh, dia jatuh lagi, Ipin. Wah, ayo angkat. Udah, biarin aja begitu dia, Fizi. Nggak usah diangkat. Aduh, kita mau jalan padahal ini. Gimana sih, katanya mau pergi ke air mancur. Wah, Upin, gimana keadaan kamu, Upin? Ya, aku baik-baik saja, teman-teman. Emangnya kenapa sih? Tadi kamu minum-minum terus. Iya, Upin, tapi bosan kami marah-marah sama kamu. Wah, apa iya? Aku gak sadar tadi. Wah, kok bisa begitu, Upin? Iya, teman-teman. Wah, terus gimana kita ini? Apakah kita jalan-jalan pergi ke taman kota yang di luar yang ada air mancur atau tidak nih? Wah, kalau kamu mabuk, aku tidak mau ikut, Upin. Iya, Upin, kita gak jadi pergi kalau begini. Iya, Upin, kami takut nanti kecelakaan kalau kamu sedang mabuk. Aku tidak mabuk, teman-teman. Tenang aja kalian. Ah, tidak, aku takut. Wah, jangan mengotori mobilku. Pergi sana. Awas kau ya. Wah, beneran Upinnya lagi mabuk nih, guys. Iya, kita tidak usah pergi kalau begitu. Ya sudah, kalau kalian tidak mau pergi, aku masuk ke dalam rumah saja, pengen tidur. Upin ngantuk. Wah, Ipin, gimana nih? Kita nggak jadi berangkat sekarang. Wah, mau bagaimana lagi, Fizi? Aku juga bingung. Soalnya Upinnya lagi mabok. Kan kita nggak mungkin pergi cuman bertiga. Nanti kalau dia sadar, dia malah marah-marah. Iya, Fizi. Kasian si Upin. Tidak usah kalau begitu. Kita nggak usah pergi sekarang. Tapi kita masih boleh jalan-jalan, teman-teman. Ada mobil Pajero Upin di sini. Ayo kita bawa jalan-jalan, yuk. Ayo, kalau begitu. Oke, ayo cepat masuk. Mumpung dia lagi tidur di rumah. Ayo cepat, teman-teman. Kita jalan-jalan sini, yuk. Kalian berdua gak mau ikut nih. Ayo cepat masuk. Lah, kok mereka gak mau ikut? Mau ikut gak, teman-teman? Ayo, sini cepat masuk. Ayo, guys. Ya ampun, mereka berdua. Kalian gak mau ikut? Kami takut kalau Upin datang terus mobilnya gak ada. Nanti dia marah-marah. Aduh, tidak apa-apa. Ayo masuk aja. Gimana sih kalian berdua ini? Katanya ayo jalan-jalan, tapi malah gak mau naik mobil. Sekarang ayo kita pergi jalan-jalan. Kalian berdua takut ya sama Upin. Mereka takut naik mobil Upin nih, guys. Coba lihat Mail dan Visi. Mereka ketakutan. Kenapa sih kalian berdua malah takut naik mobil Upin? Ya, payah dah kalian. Ini mumpung Upin lagi gak ada, padahal kita bisa jalan-jalan loh, teman-teman. Sayang sekali kalau kalian gak pakai waktu ini. Jangan, Ipin, nanti Upin marah. Kalau dia tiba-tiba keluar, kita gak ada, bahaya nanti. Kan dia lagi mabok. Waduh, tidak usah takut. Kalau kita gak ada di sini, gak bahaya. Kalian gak percaya sama Ipin. Kan Upin sedang tidur kalau dia lagi mabok. Ya sudah kalau begitu. Kalau kalian gak mau, Ipin juga masuk ke dalam rumah nih. Aku mau tidur di sofa di rumah Upin aja. Kalau begitu kami pergi aja, Ipin ya. Kita nanti jalan-jalan besok aja. Ya, Ipin, kami pergi aja ya. Ya, baiklah kalau begitu, teman-teman. Kita nanti jalan-jalan besok aja ya. Oke.